Baik, kitab kita yang kedua, Tarbis Iblis oleh Imam Ibnu Jauzi. Jadi ada terjemahan dia oleh Syed Ahmad Semai. Tapi kulit dia salah. Ya, kulit dia dia tulis Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kan? Ibnu Jauzi. Ibnu Qayyim aja. Dia tulis apa? Kitab tu salah. Dia tulis apa? Ibnu Qayyim al-Jauzi. Salah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama yang lain. Dia meninggal pada tahun 750 lebih Hijrah. Ibnu Jauzi, ulama yang lain. Dia wafat pada 500 Hijrah lebih. So, terjemahan kena hati-hati. Saya tak tahu itu Syekh Ahmad Semain yang silap ataupun penerbitnya yang salah. Mungkin penerbitnya yang pandai-pandai. Baik, sekarang kita baca dari kat mana dah. Kita sedang masih membaca Talbis, kelicikan tipu daya iblis ke atas orang awam. Kita dah pergi banyak. Kalau tuan-tuan sempat catat, entah saya pun tak tahu dah ada berapa belas. Tapi hari ini kita masuk, kita pilih. Kita bukan pergi semua, kita pilih. Yang kita dah sampai hari ini adalah tipu daya iblis kepada orang awam yang seterusnya adalah i'timaduhum ala qawlil kahin. Iaitulah orang awam yang berpegang kepada pendapat tukang telek. Wal munajjim, dan tukang ahli bintang. Wal uraf, dan juga peramal-peramal. Peramal-peramal ghaib akan datang. Waqad sya'a dhalika bainan nas, dan benda tersebar luas di kalangan manusia. Termasuklah orang kita, betul tak? Tuan-tuan, kita bila belajar ni kita rasa macam geleng kepala. Kenapa lah orang ni boleh pergi tempat-tempat macam ini? Tak berfaedah langsung. Tapi bila sesuatu sakit melanda kita atau keluarga kita, kita akan mula diuji. Percaya, ya? Kita akan mula diuji untuk pergilah bomoh ke, tukar telek ke. Atau bila kita dizalimi, kita geram nak tahu siapa yang menzalimi aku ni. Kita pun terasa, ni ada satu teropong bomoh. Teropong dia hebat. Bubu dia pun hebat juga. Contoh, kita rasa nak pergi jumpa lah, kan? Dapat promosi. Cuma kau baru ni kan? So nak pergi jumpa lah. Kita terasa nak pergi. Ini dia syaitan punya bisikan, tuan-tuan. Masa ngaji ni, tuan-tuan merasa, teruk semua orang pergi jumpa bomoh. Tak hangat langsung kita. Tapi bila kita kena ada masalah, kita akan rasa, teringin juga aku. Kan, pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada apa-apa. Ya, pergi, tapi sakit. Ni mula, terpikir nak pergi. Ini godaan yang iblis yang biasa sampaikan isteri Nabi Ayub alaihi salam juga telah tewas dengan ujian ini. Isteri Nabi Ayub diceritakan, dia sayang suami dia, Nabi Ayub. Nabi Ayub kan ada sakit, kan kena sakit yang agak teruk dan tak jumpa ubatnya. Lama, bertahun-tahun sakitnya. Lalu isterinya tak puas hati, tak jumpa ubat, akhirnya pergi jumpa bomoh. Dia pergi jumpa orang sihir. Ya? Dia beritahu suami dia, marahnya punya tak ingatlah Nabi Ayub kerana isteri dia pergi jumpa bomoh. Lalu itulah datangnya sumpah oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub telah bersumpah untuk memukul isterinya 100 kali sebatan sebagai hukuman berjumpa bomoh. Ya, 100 kali. Tapi Nabi Ayub tengah sakit, dia tak mampu nak buat, nanti siap, nanti jaga. Pergi jumpa bomoh saya. Lalu dah tengah-tengah sakit tu jugalah isterinya jaga dia baik sungguh. Memang first class. Lalu dia pun terasa, tak wajarlah aku nak pukul isteri ni. Nak hukum. Tapi dah sumpah tadi. Bersumpah dengan nama Allah, kena laksana. Kena laksana. Maka Allah SWT pun memberi jalan keluar dalam surah Sad, ayat yang ke-44 ada jawapannya. Yang mana Allah kata pada Nabi Ayub, wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Ya. Dan Nabi Ayub, Allah kata, ambillah di tangan kamu satu ranting
Maknanya disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsir Quran Al-Azim 100 ranting. Sebab dia tadi sumpah nak pukul 100 kali. Pum. Tapi Allah berikan jalan keluar, ambil ranting-ranting kecil ini 100 pegang. Dan fadrib bih, pukullah sekali. Pum. Wala tahnat, dan jangan kamu apa nama tu? Ingkari sumpah kamu. Dan kamu tidak ingkari sumpah kamu. Dulu ada maksud. Ya, inna, kemudian Allah puji Nabi Ayub dengan katanya, inna wajadnahu sabira. Kami dapati dia orang yang sabar dan sebaik-baik hamba. Itulah dia Nabi Ayub yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ajar ni tuan-tuan? Ini apa pendapat tuan-tuan? Patut kena botan 100 kali. Tiba-tiba guna hilah. Hilah tu. Hilah kan? Ini hilah. Siapa yang ajar hilah? Allah yang ajar. Ada juga hilah yang ada Allah sebut dalam Quran, iaitulah berkenaan dengan orang Yahudi. Ya. Yang mana orang Yahudi ni mereka dilarang untuk pergi memancing pada hari Sabtu. Dan Allah sengaja menjadikan pada hari Sabtu itu ikan melompat-lompat memanggil-manggil. Lompat-lompat. Kan? Orang Yahudi tak boleh. Allah SWT akan berikan ujian kepada benda-benda sebahagiannya yang seronok. Kan? Macam tu lah. Hari Sabtu tak boleh. Hari Sabtu lah ikan bermaharaja leda dekat sungai itu. Marah betul Yahudi. Tergoda sungguh mereka. Lalu mereka pun buat hilah. Hilah mereka ada dinyatakan di dalam surah A'raf ayat ke-163. Yang mana Allah SWT kata, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr id ya'duna fi as-sabt id ta'tihim 'itanuhum yawm sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ya, baik, dalam ayat ini kalau kita lihat, ya, dalam ayat ke-163 ini dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-rapung di permukaan air. Ikan tu pandai, dia berenang-renang kat permukaan, lompat-lompat dok buat freestyle kat situ kan. Dan hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Alah, ini Sabtu tak datang, ikan pun dah tahu dia mengaji apa. Kan? So, dia datang lagi Sabtu. Demikianlah kami mencuba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Itu dia. So, jadi apa yang mereka buat? Mereka letak mereka punya bubu dan jala-jala mereka hari Sabtu. Tapi mereka tak ambil hari Sabtu, mereka ambil hari Ahad. Jadi, mereka letak hari Sabtu, ikan-ikan melompat-lompat buat masuk jaring hari Sabtu. Terperangkap di jaring. Hari Ahad mereka tarik penuh ikan. Kata, dah, aku tak langgar arahan Allah. Ini takkan aku mancing hari Ahad. Hari Sabtu aku letak je. Tak apa-apa, letak je. Tentang kan? Pandai Yahudi ni. Itu dia. Itu hilah. Hilah. Yang ini hilah, yang tadi pun hilah. Mana yang halal, mana yang haram. Sebab itu para ulama kata ada hilah yang halal, ada hilah yang haram. Ada hilah yang halal, halal yang dengan ikat dengan syarat tadi. Inna wajadnahu sabira. Iaitulah hilah yang ketika mana dibuat oleh orang yang sabar nak taat kepada Allah. Jadi nak kena tahu disiplin. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada hurai panjang lebar tentang hilah madmumah dan hiyal masyru'ah ataupun mahmudah atau makharij disebutkan. Jadi inilah yang termasuk juga dalam kes perbankan Islam. Perbankan Islam ada guna hilah.
Tapi khilaf mereka adalah disebut oleh para ulama sebagai makharij, kerana mereka tak boleh nak buat yang begitu begini kerana ada undang-undang, kerana orang tak faham lagi, kerana belum cukup macam-macam. Jadi itu benda-benda yang tuan-tuan eh. Baik, jadi kat sini nak sebut bahawa sebahagian manusia pergi jumpa bomoh, tukang telik, tukang tenung dan diuji dengan benda ini bila dia sakit dan bila dia memerlukan. Ya. Dan kemudian Nabi pun berkata, apabila Nabi melarang umat Islam pada ketika itu lagi untuk jumpa bomoh, jangan jumpa bomoh, maka sebahagian sahabat bertanya. Ya, bila Nabi kata laisu bisyai'in, tak ada. Laisu bisyai'in ni disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi kata tentang penelik dan penenung nasi. Nabi kata laisu bisyai'in, mereka ni tak boleh pakai. Cakap-cakap mereka kamu jangan pakai. Layu'tamad alaihi, disebut oleh Ibnu Hajar, tak boleh dipegang. Maka berkatalah sebahagian sahabat sebagai respon, faqal ya Rasulullah innahum yuhadithuna ahyanan bisyai'i yakunu haqqa. Tetapi ya Rasulullah, sebahagian mereka bercakap, kadang-kadang benda yang dia cakap yang dia ramah tu betul-betul berlaku dan mujarab. Macam sahabat-sahabat bertanya soalan yang tuan-tuan nak bertanya kan, biasanya. Maka fakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab. Nabi kata tilkal kalimatu min al-haq yakhtafuha al-jinni. Fa, dalam beberapa hadis ada banyak perbezaan kat sini, fayaqarraha, ada sebagian yang kata fayaqarraha fi udhuni walihi naqarat dajjajah fayukhlituna fiha akthar min mi'ati kalimah. Itu dia. Dia kata, Nabi kata itulah dia kalimah yang betul dicuri. Yakhtafuha maksudnya diambil dengan cepat. Akhadahu bisur'ah, itu disebutkan oleh para ulama, dia rampas daripada mana? Oleh siapa? Oleh jin. Jadi para ulama hadis dalam kitab sahih, syarah sahih Muslim oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, dua-dua huraian mereka lebih kurang sama. Dia kata gini, ayam ni pagi-pagi dia berkokok. Berkokok. Ataupun dia berkokok kan. Bila dia berkokok tu, kokokan itu akan disambut oleh ayam-ayam yang lain, betul tak? Itu maka ayam tu macam menjawab di antara satu sama. Dia tak jawab, disebut oleh para ulama. Ayam ni bunyi, ayam ni bunyi. Ayam ni bunyi, ayam ni bunyi. Ayam ni bunyi, ayam ni bunyi. Kalau dalam terjemah tu disebut dipatuk kan. Sebenarnya patuk tu tak berapa tepat. Yang lebih tepat adalah berkokok, bukan patukkan ayam. Tapi ada juga yang memang yutirha patuk. Bila ayam ni patuk, ayam tu pun patuk. Ayam ni pun patuk. Mungkin jugalah. Tapi para ulama biasa huraikan adalah kokokkan, bukan patukkan. Ya? Bila ayam itu berkokok, akan jawab. Jadi itulah yang berlaku. Para Imam Nawawi kata, bila malaikat mendapat arahan daripada Allah, mereka akan turun ke awan. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Saya huraikan je tuan-tuan. Saya sebutkan je. Lalu akan diberikan arahan itu kepada malaikat yang nak melaksanakannya. Lalu kat situ bila dia disebut, benda tu dia bukan betul ni, dia sebut. Malaikat sebut. Bila malaikat sebut, ada syaitan-syaitan yang mencuri dengar. Mencuri dengar. Bila dicuri dengar, lepas tu syaitan ni dia akan beritahu kepada wali, orang yang menjadi tuan dia kat dunia ni. Oh, dia ada tuan. Ini yang mana? Wali syaitan. Wali syaitan. So, wali-wali syaitan ni lah yang mendapat maklumat asal daripada syaitan-syaitan belaan mereka. Jin-jin belaan mereka. So, bila jin dia suka dengar, dia cerita pada tuan yang menjaga dia. Tuan dia pun tahu. Oh, tahu. Tapi Nabi kata, ingat. وَيُخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرْ مِنْ مِنْ أَتِكَ. Tetapi dia mencampurkan dia yang benda tu, sebab tu ada kadang-kadang tepat. Tapi jin ni dia memang kerja dia gitu, syaitan dia kerja dia gitu, dia campurkan dengan maklumat lain untuk menipu wali dia sendiri dan menipu orang yang akan rujuk kepada wali dia. So jadi satu betul, seratus lagi salah. Satu betul, seratus lagi salah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan ada orang kata, tapi tak, saya pergi setiap kali, saya pergi betul.
sebenarnya betul tu daripada 1000 kali dah salah sebenarnya. Yang salah tu kat orang lain. Ha kan? Ha, tengoklah orang kata ini masih hidup lah, ini TMH370 ni kat sana lah, kat sini lah, semua salah. Salah, 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 salah. Tapi akhirnya betul kan nanti. Kan? Nah, satu betul daripada banyak salah. Satu betul daripada banyak salah. Baik. Jadi itu adalah, dan betulnya itu juga adalah ujian daripada Allah. Bila tukang telek ni beritahu benda yang tiba-tiba betul berlaku atau betul, maka kita akan jadi memang power dia. Kita pun makin percaya. Habis rosak. Ujian kat kita. Sebab itulah benda yang betul tak semestinya betul. Faham tak? Sebab itu para ulama kata tafsir Quran, man fassara Quran bi ra'yih, sesiapa yang mentafsir Quran dengan otak dia tanpa ikut apa dalil, fa asaba, dan betul, fa huwa akhta, dia salah. Apa hal ini? Siapa-siapa tafsir Quran dan betul tafsirannya tapi tak ikut kaedah, maka dia salah. Itu maksudnya. Maka tafsir Quran kena ikut kaedah dia yang betul, barulah betul tu betul. Contohnya gini, tuan-tuan dapat soalan peperiksaan 4 kuasa 5 kali 6 kuasa 7 bagi 8 kuasa 8 tolak 9 kuasa 10, jawapannya berapa? Berapa? Entah, besar jadah dia kata 20. Tengok-tengok betul. Betul tak betul tuan-tuan? Tak betul kan? Ambil hentam saja, ambil dadu-dadu. Dadulah, dadu. Oh, si. Ah, si lah. Betul tak betul? Salah. Itulah logiknya tepat. So, benda betul, tuan-tuan hari ini solat. Tuan-tuan hari ini solat. Tuan-tuan hari ini jadi orang Islam. Jadi orang Islam, tuan-tuan, macam mana jadi Islam? Ucap dua kali masyarakat. Tapi mengucap dua kali mahsyah syahadah kita tak ikut prosedur dia. Betul kita salah. Muslim kita tak pure. Muslim kita keturunan. Muslim kita nama. Sampailah indeks mengatakan kita nombor 33. Tapi saya pun tak adalah yakin sangat dengan kajian tu sebenarnya. Saya pergi ke island tu, tak adalah power sangat. Penuh dengan Arab je. Apa negara Islam? Apa yang rapat sangat dengan Islam? Penuh sana sini Arab, kilang Arab yang terbesar dekat island antaranya. Kan? Lepas tu bersih ni okey lah tuan. Tapi rumah tangga pun teruk juga kan. Jadi saya tak tahu lah benchmark apa. Cuma belum tengok lagi lah, belum kaji. Cuma tak apalah sebagai muhasabah. Kalau kita betul hari ni solat, betul coincidentally, maka nilai dia tak betul. Kita nak kita solat dengan betul, percaya yang betul. Kita akidah percaya dengan betul, dengan cara yang betul. Yang itu yang perlukan mujahadah mengaji tu. Itu yang kena datang mengaji, duduk sila sakit pinggang kan. Terpaksa tangguh. Walaupun sakit pinggang. Kalau tuan-tuan tak nak sakit pinggang, tuan-tuan derma kat surau ni, suruh beli kursi banyak. Kita beli kursi daripada duduk atas kursi. Itu dia. Baik, jadi itu yang saya nak sebutkan tadi tentang ramalan bila betul tapi salah. Tafsir Quran betul, masih salah. Jawab soalan perisai matematik betul tapi dengan cara salah, tetap tuan-tuan kita tak pandai. Tak pandai juga. Tiba-tiba dah betul semua, tekaan kita betul, guli semua, guli dadu, dadu semua. Guli-guli dan dadu. Semua dadu. Tengok-tengok markas 99%. Oh, power pula ni. Terus Oxford terima jadi pelajar. Masuk Oxford, dadu. Dan orang lain pandai sungguh, kamu pandai dadu. Jadi musibah. Sebab itulah tuan-tuan dalam dunia kita, kalau tuan-tuan mendambakan jawatan CEO sebagai contoh, nak jadi CEO tak? Ada orang kata bila interview pelajar-pelajar mesti, siapa nak jadi CEO? Orang kata. Siapa nak jadi CEO besok? Buang angkat tangan. Tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan umur bawa 20 jadi CEO, tuan-tuan akan menderita. Sebab apa? Ni tak tahu, itu tak faham. Pegawai tanya, pegawai bawah tanya, tak faham. Malu kita tuan-tuan. Embarrassment kepada orang bos, tak faham orang bawah cakap apa. Kemudian orang bawah pula buat main, kat luar dia kutuk. Oh, puan kita, individual tak tahu apa masuk. PNL pun tak tahu benda, tapi jadi CEO. Bapak habis kita tuan-tuan, kena pijak lanyap gitu je. Tak guna jadi CEO kalau tak ada ilmu daripada bawah. Jadi CEO dengan cara yang salah.
Jadi director dengan cara salah, jadi menteri dengan cara yang salah. Jadi lah bodoh. Macam orang kan juga kan. Dia bukan orang kandung, orang kandung tak cakap bodoh. Cakap bodoh dia individu. Okay. Baik, yang seterusnya. Okay, habis part pertama. Kemudian Nabi sebut lagi. Yes. Baik, firasat apa beza? Firasat ni disebut dalam nas hadis ada. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Dia lihat dengan cahaya Allah. Dia lihat dengan cahaya Allah. Baik, jadi inilah dia yang berlaku kepada para sahabat, ahli ulama, para wali auliya Allah. Mereka ada ilham daripada Allah, sama ada daripada mimpi yang benar yang baik atau daripada kasyaf yang tidak disangka-sangka. Kasyaf, seorang ahli kasyaf bukan dengan macam petik datang, ya, aku tengok pelajar kasyaf please, kasyaf please ni, oh dia tak sok sobo, tapi dia bukan itu. Kasyaf dia bukan macam tu tuan, dia tak boleh panggil mudah je. Kasyaf ni dia datang tengok tuk, datang satu lintasan. Kalau dia dah biasa, dia rasa betul-betul. Macam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala kan, ada seorang datang lepas tengok perempuan, oh aku tengok mata kau berzina kan. Sebab dia pun lepas tengok perempuan, dia nampak sekaligus gitu. Itu kasyaf, itulah firasat mukmin. Dan firasat mukmin ada kala betul, tapi ada kalanya mukmin itu sendiri bila dia tak biasa praktiskan, maka dia pun tak yakin, dia pun dekat biar biar begitu saja. Dan kemudian firasat juga adalah gerak hati. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, istafti qalbak. Ya, mintalah fatwa daripada hati kamu. Jadi para ulama hurai apa maksud daripada hati? Firasat seseorang. Tapi jangan minta fatwa daripada hati orang fasik. Habis tu kan. Mereka boleh belakalah. Minta firasat daripada orang alim. Jadi itu sebabnya harus hukumnya istikharah wal istisyarah. Wala yandam man khaba, apa nama tu, la disebut dalam satu atar, tidaklah khaba, tidak rugi man istasyar, bagi siapa yang bermesyuarat dan juga beristikharah. Dua-dua. So istikharah direct kepada Allah, istisyarah jumpa orang-orang alim yang ada firasat yang baik, ada pendapat yang baik, ada gerak hati yang baik, tanya. Maka itu boleh hukumnya. Dan dia tidaklah berkata bahawa confirm akan berlaku. Kalau dia kata confirm akan berlaku semua sekali ini, kita bimbang sikitlah. Satunya, tak boleh benda akan datang kita nak confirm. Yang kedua, kita tengok cara amalan dia. Kalau dia amalan ahli fasik, tukang telek ni, dia confirm orang-orang yang pelik-pelik. Mukanya tak ada nur, kemudian solat dia memang tak jaga. Kita tengok dia pun pelik, semacam baca Quran pun tonggang terbalik kan. Tapi kalau orang alim, dia punya firasat yang kita nak boleh timur. Kita tengok dia ni memang juruh orangnya, bacaan Qurannya bagus, kita tahu dia ni begini-begini, boleh kita terima. Ya, wallahualam. Baik, kemudian dalam Sahih Muslim dinyatakan amaran seterusnya pada orang awam, jangan tertipu dengan iblis. Nabi beritahu dengan tegas, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salata 40 laila. Sesiapa yang mendatangi tukang tenung, tukang telek ini, lalu bertanya kepada dia sesuatu, bertanya saja, tak ada cerita percaya pun, lam tuqbal lahu salata 40 laila, tidak diterima baginya solat 40 malam. Hadis riwayat Muslim yang sahih. Dalam riwayat Abu Dawud pula tersebut, man ata kahinan, tukang telek juga, tukang tenung, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang tenung, tukang telek tadi, faqad bari'a mimma an unzila ala Muhammad, dia telah berlepas diri daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia telah kufur daripada agama Nabi Muhammad. So tuan-tuan dan puan, tahan diri kita, walaupun saya nasihat diri saya dan semua, supaya kalau kita sakit, anak kita sakit pelik-pelik, tahan diri daripada berjumpa ini. Kalau terpaksa destinasi tak berubat itu meninggal, meninggal lebih baik daripada jumpa tok bomoh lalu sihat. Apa? Jumpa tukang telek ahli-ahli syaitan ini dan sihat,
hidup tambah lagi, lebih baik kita meninggal terus daripada sihat begitu. Ya? Baik, kemudian seterusnya. Tetapi iblis yang seterusnya adalah saya sebut je, dia ada banyak sebenarnya tapi saya pilih-pilih lah, potong-potong ya. Dukhulul hammam bila mizan, memasuki tandas tanpa, orang awam pun salah ni, masuk tandas tanpa pakai kain basahan. Ya. Ini juga adalah satu perkara yang syaitan meliciknya untuk mendedahkan, untuk menghilangkan kita rasa malu dan adab kita tentang dengan diri kita sendiri. Lebih kurang adab kita dengan diri kita, maka malu kita dekat luar pun jadi kurang. Kan kita disebut oleh hadis Nabi, al-hayaa min al-iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Dan malu itu tak ada lain kecuali baik-baik belaka, Nabi sebut. Ya. Dan fa in lam tastahi fasna' ma syi't, Nabi kata. Sesiapa yang tak malu, dia boleh buat apa saja. So bermakna malu itu penting menjadi benteng iman, benteng daripada melakukan perkara yang salah. Jadi antara benda yang mencetuskan malu adalah kita memakai kain basahan. Walau kita mandi seorang diri di dalam toilet dan bilik air, walaupun dia tak ada orang nampak, tapi kita nak adab itu kita sentiasa instil dalam diri kita. Ya? Baik, kemudian yang seterusnya. Ziaratul maqabir fi lailatul nisf min asy-Sya'ban. Itu dia. Menziarahi kubur pada malam nisfu Syaban. Ada siapa buat baru ni? So Ibn Jauzi kata inilah dia penipuan daripada syaitan. Wa iqadin nar indah, dan hidupkan lampu dekat kubur-kubur ini. Wa akhadha turab al-qabr al-mu'azzam, dan ambil tanah kubur yang diagungkan. Ini semua adalah perkara-perkara yang ditipu dengan iblis, kata dia. Baik, yang seterusnya. Wa amma talbis iblis ala misak fakathirun jiddan. Tipu daya iblis kepada perempuan sangat banyak, dia kata. Sangat banyak. Wa qad afradtu kitaban lin nisa, malah aku terpaksa buat satu kitab khas untuk perempuan, dia kata. Tetapi wa ana adhkur hauna kalimat, dan aku akan sebut beberapa di antaranya dalam kitab ini. Yang pertama, annal mar'ah, sesungguhnya perempuan suci daripada haid selepas gelincir matahari. Ya, kan? Apa? Selepas gelincir matahari. Selepas naik matahari, ya. Dia mandi, dia maknanya dia suci selepas zuhur, dia mandi selepas asar, dan dia solat asar sahaja, maka sebenarnya dia wajib solat zuhur. Ini penipuan syaitan kepada wanita yang pertama. Dilalai-lalaikan untuk cek pada pukul 4 petang, dah malah dah. Tak kering lagi kot. Padahal pukul 4 tu, patutnya sebelum masuk waktu yang lain, kena cek segera. Kalau tak cek, nanti kita akan dah sampai wajib kita, maknanya dah suci waktu zuhur, wajib solat zuhur. Jangan tinggal waktu zuhur. Ya? Wahya la ta'lam. Ya? Baik, kemudian perempuan, fa inna ta'khir al-ghusl bi ghairi udhri la yajuz, melewatkan mandi wajib selepas haid tak harus. Wa la yahillu lil mar'ati an tanzura min al-mar'ah ma baina al-kin. Yang pertama, yang keduanya tadi, iaitu tak boleh tangguh mandi, kena segera mandi selepas suci untuk solat. Ya. Dan tidak hal, dan kalau perempuan tanya macam mana kalau perempuan di pejabat? Ini soalan yang susah. Wanita di pejabat dia suci. Nak mandi macam mana kat toilet pejabat tu? Kalau toilet tu agak besar, kenalah dia standby bawa baju tuala semua sekali lengkap dengan kain basahan tu, mandi kat situ. Tapi payah ustaz, dia kata, sebab nanti kena basuh rambut. Basuh rambut nanti pakai tudung, nampak habis semua tudung semua basah. Lepas tu nanti buat selalu berbuah nanti, buat apple semua keluar kat rambut. Jadi ini soalan yang agak rumit juga. Perempuan patut tahu dah mengurus diri sendiri macam mana. Kalau perlu bawa hand dryer, bawalah hand dryer. Kalau ada tuala yang bagus, bawalah tuala. Dah tahu-tahu dah waktu dah.
dan nak suci tu, pandai-pandailah manage diri ya, untuk mandi. Ataupun kalau apa nama tu, majikan yang bertoleransi minta izin nak balik rumah ke, cuti separuh hari ke, boleh lah tuan-tuan, boleh fikirlah kata. Boleh fikirlah patutnya. Cuti separuh hari ke, dah biasanya dah tengah hari. Kan dah Zuhur tu, yang Zuhur punya waktu wajib lepas Zuhur. Ambil dah apa hari. Cakap sebab-sebab apa nak cuti ni? Beritahulah. Kalau lelaki pula bos, susah sikitlah. Pandai-pandai lah nak hidup kan. Pergilah jumpa mana-mana. Jangan duk buat buat tak reti belaka betul eh. Kena mandi wajib, kena selesaikan. Jangan oh tak boleh mandi, tunggu sampai maghrib baru balik. As Isyak baru sampai rumah sebab jam. Ya Allah, banyaknya nak qada. Oh jangan, jangan buat itu tuan eh. Kemudian waqat wa la yahillu lil mar'ati an tumtura min al mar'ah, dan wanita walaupun dengan wanita tak boleh saja-saja nak tengok baina ma baina surratiha wa rukbatiha, tak boleh nak tengok di antara pusat dan lutut. Walaupun perempuan duduk asrama penuh, duduk kat dorm pergi mandi pakai seluar dalam jalan kaki kat luar mentang-mentang dengan lelaki belaka ataupun pakai tuala masuk pula buka tu nampak semua seluar dalam dia pakai dengan wanita yang lain, tak boleh so tidak halal baginya untuk melihat begitu. Walaukan binatiha wa ummiha, walaupun ini kata Ibnu Jauzi, walaupun perempuan lain itu adalah anaknya dan ibunya, oh nampak pun kena jaga adab tu juga kena jaga juga. Illa an takunal bint saghira, kecuali lah dia baby lagi barulah pukul 8 bulan tak apa lah tuan-tuan ataupun barulah masih lagi 5 tahun ke ataupun 4 tahun boleh lah ya. Fa idza balaghat 7 sinin apabila anak tu sampai umur 6 tahun hendaklah kita tutup antara pusat dan juga lutut daripada anak perempuan kita dan anak lelaki kita ya. Kemudian waqat tusallil mar'ah qa'idah, ada kalanya wanita solat sambil duduk, wahya taqdiru ala al-qiyam, dia boleh solat sambil berdiri, tak boleh ini pun lelaki pun sama juga. Fasalatu hina idzin batilah, kalau boleh berdiri kita solat duduk, kita ditipu oleh syaitan dan solat kita tidaklah sah ya. Baik, kemudian yang seterusnya waqat tahtaju bi najasati fi thawbiha min bawli tifliha wa hiya taqdiru ala ghasli, dan ada juga perempuan yang tak solat, lambat solat ataupun tak solat kena kata ada najis baby dekat dia punya baju, dekat tudung dia, maka padahal dia boleh masuk maka ini juga adalah ditipu oleh syaitan ya. Baik, kemudian waqat tastahilul mar'ah bi isqatil hamil, dan sebahagian perempuan bermudah-mudah menggugurkan kandungan padahal wala tadri annaha idza asqatat ma qad nufikha fihi ruh faqad qutilat, faqad qatalat musliman, kalaulah dia gugurkan ketika dah ditiupkan roh kepada anak dalam kandungannya itu, maka dia dikira membunuh satu nyawa manusia biasa. Ini oleh kerana itu para ulama bincang bila ditiup roh ni, majoriti jumhur kata 120 hari, iaitulah berapa bulan? 4 bulan, 4 bulan 120 hari. Tapi Imam Ghazali kata sebelum itu lagi pun tak boleh, dia ada hayat hidup biologi nama dia, pun tak boleh lagi untuk digugurkan tanpa sebab ya. Kalau ada sebab yang syar'i, kesihatan ke dan seumpamanya lain, tapi kalau anak itu ada kecacatan daripada scan ya, tak boleh gugur dah tuan-tuan. Kalau ada anak tu kerana dirogol, gugurkan sebelum 120 hari. Jangan dah 120 hari pun sibuk kata ni anak hasil dirogol. Dia mesti sebelum 120 hari. Dah lepas 120 hari, para ulama kata tak boleh.
Walaupun perempuan kata tak boleh, saya kalau mengandung ni rasa tertekan, stres, habis dah tengok dalam anak ni hasil rugul tentera Amerika contohnya banyak soalan ni di Iraq dahulu ya. Pun masih tak boleh lagi. Sebab anak tu tidak berdosa lah. Dan kemudian kalau dia tak nak, dia bagi pada kebajikan, maknanya itu sahaja. Dia nak kukuhkan sebelum itu. Kemudian, dan sebahagian wanita buruk cara melayani suami. Warubbama kalimatuhu bil makruh. Sebahagiannya menggunakan kalimah yang teruk, yang buruk. Tak apa lagi, kita pergi lompat sikit lagi. Yang seterusnya, penipuan kepada perempuan juga yang disebut dalam kitab ini. Dan sebahagian wanita menghadiri majlis-majlis wa'iz, jadi majlis ilmu. Farubbama labisat kharita. Kemudian dia pun terkeliru dengan adanya luar biasa guru yang mengajar tu kononnya. Oh ni wali ni. Kemudian dia pun kagum dengan guru tu. Dia pun kemudian apa nama tu? Okey, labisat. Dia pun memegang tangan syekh, yang di syekh sufi. Waktu sarafihku, dan dia berjabat tangan dengan gurunya. Itu dia. Tuan-tuan, ini kalau tarikat ni sebahagiannya, sebahagiannya yang sesat-sesat ni memang dia pun jabat tangan dengan anak murid perempuan dia. Sebab dia kata wahdatul wujud, dia kata. Wahdatul wujud maknanya tengok satu syuhud wahdah fi kathrah wa syuhud kathrah fi wahdah. Itu dia. Tengok satu nampak satu, tengok satu nampak semua, tengok semua nampak satu. Benda tu. Itu falsafah namanya tuan-tuan. Iaitulah tengok semua ingat Allah. Ni Allah, ni Allah, ni Allah, ni Allah, Allah. Jadi tak ada rasa malu. Tengok perempuan, Allah, aku Allah. Pegang, tak apa. Aku tak rasa apa. Oh, konon-konon dia tuan-tuan. Itu dia kan. Ajaran-ajaran sesat ni, sebab tu difatwakan sesat. Tu yang dekat Kedah tak boleh diberikan buat majlis. Sebab itulah ajaran tu ada wahdatul wujud di dalamnya. Cuma pakat boleh sentuh, boleh sujud kepada guru dia, boleh cium kaki guru dia. Padahal Nabi kata dah tak boleh. Nabi dah kata dah kan, apa nama tu, law kuntu amiran ahdan an yasjuda li ahadin la amartu nisa an da'matul mar'ah an tasjuda li zawjiha li idham apa nama tu haqqiha haqqihi alaiha. Iaitulah kalaulah aku boleh manusia sujud pada manusia, sudah tentu aku akan suruh isteri sujud pada suami, Nabi kata. Kerana besarnya hak suami ke atas isteri. Hak isteri itu besar juga. Tapi hadis ni ada konteks dia lah. Nak tunjuknya tak boleh manusia sujud kepada manusia yang lain. Baik, habis kat situ. Yang seterusnya, dari sudut perhiasan. Dari sudut perhiasan. Kat mana saya nampak tadi? Ada juga, okay, wanita saya kira menjadi satu perkara yang biasa. Sentiasa tertipu dan ditipu oleh iblis dalam bab cantik. Wanita kebanyakannya ditipu apabila menjadikan cantik sebagai kiblat. Cantik sebagai kiblat. Kan? Macam merak kayangan. Okey, cantik. Semua nak cantik. Lelaki dia nak cantik juga, tapi dia taklah obses sangat. Kalau muka dia bitik-bitik tu, tak ada apa, besar kan. Kalau ada paruk-paruk tu, tak apa, macuk sikit kan. Nampak gagah perkasa sikit kan. Tapi wanita susah. Tudung nak cantik, oning tudung pun nak bagi cantik kan. 20 minit nak betulkan. Kan, tudung pun nak bagi cantik sampai boleh beratur 1 kilometer tidur kat tepi dengan baby kan. Sebab nak cantik. Kan, nak cantik. Maka hasilnya semua dianggap cantik menjadi kiblat segala sesuatu. Bila ada, bila tanya rumah tangga ada masalah. Oh, sebab tak cantik lah ni. Oh, aku kena cantik. Oh, apa lagi? Apa lagi? Ada masalah kat tempat kerja. Sebab kau ni tak boleh kerja macam ni sebab tak cantik. Oh, cantik lagi. Kenapa cantik aku boleh kerja sini? Semua cantik dia jadi point. Suami saya tak sayang saya sebab saya tak apa cantik. Oh, cantik juga padahal suami tak pun macam tu. Tonton. Jadi cantik benda yang menjadi sentiasa masuk dalam pemikiran wanita, menjadikan dia terlalu obses, lalu ditipu oleh syaitan
dan Allah SWT, Nabi ingatkan bahawa Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan Allah tidak melihat kepada fizikal kamu terlampau sangat, ya Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. So jadi betulkan amalan, betulkan hati, insya-Allah Allah akan settlekan urusan kamu dengan manusia. Walaupun kamu mungkin tak cantik pada pandangan sebahagian manusia, tapi Allah akan settlekan, manusia rasa selesa dengan kamu. Ya, itu yang lebih penting. Kan? Bila kita, Allah cerita kepada kita, ke imam sedang sujud, adakah itu dikira rakaat? Tidak dikira. Ya, disebut dalam satu hadis bahawa sesiapa yang dapat imam sewaktu imam rukuk, maka dia dapat rakaat. Maka kalau imam tengah rukuk, kita pun masuk Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, kita rukuk, lepas imam bangun, kita pun terus bangun, dapat rakaat. Tapi kalau imam tengah sujud, kita disunatkan untuk terus ikut imam di mana imam berada, dan tak perlu tunggu imam bangun. Tapi kita tak dapat rakaat, yang kita dapat pahala sahaja. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Baik, jadi berkahwin adalah fiqhul mu'amalat. Bila fiqhul mu'amalat, dia bukan mesti ikut sebiji apa yang apa Nabi buat maknanya. Begini tu maksud. Tadi disebutkan dikatakan Ali Syekh Ali Jumu'ah beritahu, saya pun tak pasti betul tak betul. Kalau nak ikut sunnah Rasulullah dalam poligami, kena tunggu isteri pertama meninggal dunia dahulu. Ya. Yeah. Lebih bagus itu. Bagi saya itu pendapat yang sangat lemah, ya, dan ditolak oleh majoriti para ulama dan para sahabat juga. Isteri dia tak begitu, ya, tak ada yang mesti meninggal. Dan kalaulah meninggalnya isteri pertama itu menjadi syarat, maka adakah kita nak jadikan macam orang perempuan selalu sangka, kan? Kalau nak poligami, ambillah janda. Sebab kan Nabi kan berkahwin dengan janda kebanyakan, kan? Jadi kalaulah syarat dia itu jadi syarat juga, maka semua lelaki wajiblah berkahwin janda terlebih dahulu. Dia faham? Sebab Khadijah janda. Eh, ini yang tak kahwin tu, yang tak kahwin tu janda. Tak sunnah. Dia tak jadi tashrik benda tu. Kematian isteri tak jadi tashrik untuk kita nak berikan. Sebagaimana Nabi kahwin Khadijah janda yang pertama, tak menjadi tashrik. Semua lelaki bujang wajib kena kahwin janda. Nabi bujang pun satu kan? Nabi pun janda kan? Ha, jadi isteri pertama kena janda, barulah layak mendapat dara untuk isteri yang kedua. Ha, tak betul? Itu tidak jadi sumber hukum pun tak. Jadi itu adalah kesilapan dalam berfikir. Ya, bagi saya lah, saya tak kata saya ada jawab silap, tapi maknanya yang beritahu semua. Jadi kalau itu jadi syarat tashrik, maka begini. Isteri pertama kena janda. Umur kena 40. Mampu kita? Tuan-tuan kena kahwin mesti umur 25. Umur 21 tu ambil. Siapa kata lagu tu? Tak ada ulama yang waras kata lagu tu. Kalau nak ambil, kena ambil semua. Kan? Atau kahwin dengan isteri pertama, kena sampai isteri pertama meninggal. Lepas tu yang kedua, mesti anak dara. Pula. Anak dara pula mesti muda. 9 tahun. Sebahagiannya kata 19 tahun. Tak apa lah, 19 tahun pun muda juga. Macam, boleh buat. Lepas tu boleh tak berpoligami? Mesti yang tua macam saudara. Oh, mati dia tuan. Itu maknanya tak dapatlah maqasid daripada poligami itu. Sedangkan para sahabat yang lain ramai yang berpoligami, tak ada ikut syarat tu. Hasan bin Rasulullah, Umar bin Ali, tak ada ikut cara tu. Jadi tuan-tuan, kita jangan ta'assuf dalam ta'assuf, maksud dia terlebih dalam mengambil satu sirah, sebab sirah Nabi bukan sunnah tashri'iyah. Syekh Qardawi sebut sirah nabawiyah sebahagiannya sunnah, sebahagiannya sekadar sirah. Sebab itulah kita tak boleh nak kata sunnah apa nama mesti jadi sunnah tashri'iyah. Nak berdakwah kita kena sembunyi dulu, tak semestinya.
Semestinya. Sebab Nabi sembunyi dulu. Lepas tu kau orang Nabi tengah-tengah. Tak. Itu sir. Jadi dalam kitab Kaifa nata'amal ba'a sunnah an-nabawiyah oleh Qardawi, dia sebutkan macam mana nak pakai sunnah Nabi. Dan ada sirah, ada sunnah. Dia faham. Jadi cara perkahwinan, cara kematian isteri, kemudian cara itu semua sirah nabawiyah. Sebahagian besarnya tidak menjadi sunnah. Ya, Allah. Baik. Seterusnya, adik-beradik lelaki perempuan menyewa serumah, bolehkah mengikut Islam? Adik-beradik lelaki perempuan harus hukumnya duduk serumah. Ya, dengan bilik yang berlainan. Habis cerita. Tetapi kalaulah ada muskil, ya, kurang agama, terlampau sosial dan kelihatan ibu bapa kena menilai, sebab hari ini berlaku sumpah mahram antara adik-beradik, antara adik dengan kakak, abang, mak dengan anak pun ada, bapa dengan anak pun ada, ya, bukan tinggi, kandung. Maka ketika itu perhati-perhatilah, suasana berubah, hukum asal harus, tapi tengok-tengoklah jenis anak yang macam mana, ya. Pekerja pelantar minyak bekerja di luar negara Islam memilih makanan ikan, tetapi ia dimasak di dapur yang sama dengan makanan tak halal. Adakah boleh kerana dianggap tiada pilihan? Okey. So jadi bila yang pertama sekali, kerja ada pilihan. Kerja ada pilihan. Ya, boleh berhenti, boleh pergi ke tempat lain. Yang kedua, dapur halal, kalaulah ramai majoriti orang Islam, menjadi kewajipan untuk pekerja-pekerja Islam menuntut untuk diasingkan dapurnya, ya, ataupun paling kurangnya alatan-alatan memasak. Sebab kalau ada masak khinzir, maka sebahagian mazhab mengatakan khinzir itu najis mughallazah pada dirinya. Maka semua periuk senduk yang disentuh oleh khinzir, maka najis, telah berpindah ke situ. Kalau pakai, masak pula yang halal, berpindah kepada nasi yang halal. Ha, jadi itu masalah. Jadi ketika itu kena tukar kerja atau kena demand untuk ada perbezaan tempat masak. Ya? Ataupun mudah susah kan, pancing ikan sendiri, buat barbecue di situ. Kalau boleh buat barbecue. Wallahualam. Fik Islam dalam kejuteraan. Memang betul, memang kena detail lagi lah. Tapi itu pendapat ringkasannya lah, ya. Wallahualam. Yang seterusnya, saya biasa meninggalkan solat bertahun-tahun lamanya satu ketika dahulu. Saya sudah bertaubat dan lebih dan telah mula mengqadai solat-solat fardu saya. Masalah saya apabila saya ingin bersolat duha, tahajud, hajat dan lain-lain, timbul lintasan keraguan menyebab menyatakan buat apa nak solat sunat, solat fardu pun tak qada lagi. Akhirnya saya rasa tak perlulah bangun malam untuk tahajud. Adakah ini bisikan iblis atau memang saya perlu tangguhkan dulu solat-solat sunat sehingga selesai qada solat fardu? Jawapannya betul, ia adalah talbis iblis. Ya? Ulama ada beza pendapat. Kumpulan pertama kata bab solat-solat yang ditinggalkan waktu kita zaman jahiliah, waktu tuan-tuan zaman jahiliah kalau ada. Terus qada, bukan solat, terus taubat, tak perlu ganti satu rakaat pun. Itu pendapat yang pertama ada. Ya? Pendapat yang kedua berkata taubat, lepas tu qada lah mana-mana yang mampu. Mana-mana yang mampu, ikut kadar yang mampu. Habis cerita. Ya? Baik, kemudian yang ketiga, tidak perlu kita mesti kira berapa puluh ratus ke rakaat kita kena qada semua sekali barulah nak diterima solat sunat. Saya tak rasa itu adalah pendapat yang betul, wallahualam. Ya, sebab solat-solat sunat sentiasa diperlukan untuk dengan fadilatnya yang tertentu. Ya, solat-solat fardu lah. Ni solat tarawih. Oh, tak solat qada tak habis lagi, tak ada tarawih kan. Dia ada fadilat khas dia. Ya, solat taubat. Tak payah solat taubat kan, buat solat fardu tak buat, solat taubat tak buat. Dia ada fadilat dia. Solat duha, dia ada fadilat dia waktu duha itu. Ya, solat apa lagi? Solat tahajud, dia ada fadilat dia waktu tahajud itu. So kena buat. Ya, kena buat. Dan lepas tu, lepas solat tahajud tu, solatlah qada apa-apa yang tinggal dulu. Satu, dua, empat rakaat mana-mana yang mampu, selesai. Ha, jadi itu penting untuk menunjuk keazaman. Kalau meninggal waktu tak habis lagi qada, dikira selesai. Berdasarkan
hadis yang menunjukkan bahawa apa nama, siapa-siapa yang berkeinginan buat baik, ya, siapa-siapa yang man hamma ahadukum, apa nama, sesiapa yang berazam buat bihasanatin falami'mal kutiba lahu hasanah, dia tak sempat buat, dia dikira telah dituliskan baginya pahala amal, ya. Adakah amalan-amalan di bulan nisfu Syaban seperti membaca 3 kali Yasin bid'ah atau dilarang? Adakah membuat tahlil itu dilarang mengikut hukum? Jadi tuan-tuan, ini persoalan khilafiah. Jadi yang pertama sekali, pada bulan nisfu Syaban, bulan yang baik, dan ada sebahagian nas daripada hadis mengatakan pada bulan Syaban diangkat buku amalan kita, ya. Walaubagaimanapun, tidak ada mana-mana nas yang spesifik menyebut cara amalan pada bulan, pada malam separuh nisfu Syaban, pada separuh Syaban. Kalau nak baca Yasin sekali boleh, 14 kali boleh, 1-3 juzuk Quran pun boleh, 30 juzuk pun boleh. Jadi boleh berlaku. Cuma yang jadi bimbangnya, kita anggap baca 3 kali itu wajib. Kalau tak baca, kita akan menderita tahun itu. Yang itu tak boleh. Sebab meyakini perkara itu, benda tu benda gaib. Kalau tak ada daripada Allah, daripada hadis Nabi, kita dah mereka cipta benda-benda negatif dan pahala dan dosa. Tak boleh kita reka cipta, kecuali ada nas yang menyokong benda-benda lain. Jadi, sebab ada orang kata wajib, itulah yang jadi menyebabkan ada ulama kata bid'ah. Sebab dia mereka cipta benda yang baru, yang Nabi tak wajibkan, tiba-tiba dia pula wajibkan pandai-pandai. Macam dia pula musyarat. Ini yang menjadi masalah, ya. Membuat tahlil adakah dilarang mengikut hukum? Ada khilaf juga. Nah, ini benda-benda khilaf yang kita rasa tak patut menjadi benda yang terlalu diperbesarkan. Kecuali kita kena faham sahaja, membuat tahlil arwah itu hukumnya, ada ulama kata bid'ah, ada sebagian lagi kata bid'ah hasanah. Tapi dengan syarat, mestilah patutnya yang buat kedua itu bukan keluarga si mati, tapi jiran-jiran. Itu lebih patut lebih baik, ya. Tetapi kalau kita buat hari ini sebab kita tak tahu nak buat benda lain, yang kita buat dan kita tahu benda ni adalah benda yang adat campur, ada adat punya aspek, elemen campur, maka ketika itu kita tak pun anggap ini adalah lebih baik, ini pada apa yang Nabi dan para sahabat dah buat, apa Nabi dan para sahabat tak pernah buat apa benda-benda ni. Jadi kita tak anggap pun, maka pada ketika itu terpulanglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat pun, saya pun tak ada lah rasa dia pasti akan menyebabkan seseorang akan terumbat dalam neraka, ya. Walaupun ada sebagian ulama yang agak keras mengatakan kamu terumbat, akan terumbat dalam neraka dan berdosa buat benda tu. Sebabnya bukan tahlil itu menyebabkan dosa, tapi kamu menyalahi sunnah, dia kata. Jadi itu pun ada pendapat saya. Saya suka nak bincang benda tu dengan detail pada waktu yang pendek ni, ya. Baik, kemudian cukup sucikah basuhan baju dengan mesin basuh otomatik? Membasuh baju, mestilah kalau ada najis, kita kena buang najis air itu terlebih dahulu. Kalau ada air mazi, kalau ada najis anak, kena buang. Dah basuh, barulah masuk dalam mesin basuh. Barulah boleh. Kalau tak, nanti najis tu bergaul dengan baju-baju lain, semua jadi najis sebab mesin basuh kita tak cukup 2 kolah. Kan, kecuali lah tuan-tuan punya mesin basuh besar, 3 kolah. Saya tak jumpa lah tuan-tuan orang yang mesin basuh sebesar tu. Kalau dry cleaning pun tak guna begitu, kalau dekat Bobby pun dia tak guna mesin basuh begitu biasanya, ya. Maka ketika itu, kalau tuan-tuan dah keluarkan najis air, maka dikira selesai. Tapi lebih baik kalau ambil jalan selamat, lepas basuh yang pertama tu guna sabun, lepas tu tuan-tuan bilas lagi dengan air yang kedua, lepas tu yang ketiga barulah clean, dry dia punya spin tu. Lepas tu insya-Allah dikira-kiranya selamatlah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ya habis. Ada soalan lagi? Baik. Hey. Ada soalan jamak lagi antara solat pertama dengan solat kedua, adakah ada mualat? Baik, dalam solat jamak adakah mualat di situ? Wallahu alam, mesti ada mualat, tapi ikut uruf juga dia punya fasal, dengan jangan terlalu panjang sehingga dianggap telah terasing. Jadi mualat memang adalah tanda kesempurnaannya, sebab dia dah jamak namanya. Kalau tidak, tak jamak namanya, kan?
dia mestilah sekaligus begitu. Ada lagi soalan? Baik. Soalannya iaitulah macam mana dengan persoalan lelaki yang selalu keluar air mazi. Baik. Selalu keluar air mazi boleh sebab pelbagai. Yang pertama sakit, bukan sebab dia terlalu senang merangsang syahwat. Yang kedua, dia mudah terangsang syahwat dia. Ya, lalu terkeluar air mazi. Tuan-tuan jangan pelik bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang banyak keluar air mazi. Dalam nas yang sahih menyatakan demikian. Ya, dia menghadapi benda itu. Betul ya? Hasan ke Husain ke? Ya? Husain Ali ya. Baik, kemudian macam mana nak buat? Nak buat benda tu adalah najis sampai cerita. Najis maknanya kalau kena ke seluar dalam ya, dia kena pergi toilet, pergi basuh dekat situ, habis cerita pergi solat, habis. Ya. Ha, jadi itu cerita dia patut dibuat. Dia tak boleh solat dengan takkan tengah solat pun keluar lagi pun. Oh, itu luar biasa sangat. Ha? Kalau tengah solat pun keluar juga, itu dah kira macam salah sel bau lah. Ya. Ha, tapi kalau dia dekat luar nampak, maka kena ke seluar dalam ni, dia kena pergi basuh. Tak payahlah basuh apa habis ni, basuh dekat tempat yang kena tu saja. Cukuplah. Kalau rasa basah tak mau pakai, tak payah pakai untuk solat. Orang lelaki biasa je tak pakai seluar dalam untuk solat pakai kain tu. Ha, selamat lah. Lepas tu pakai balik, pergi lah bekerja. Tak ada masalah. Ha, begitulah yang kita buat. Baik, saya rasa itulah sekadar yang dapat kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di bulan hadapan. Saya belum pasti lagi bulan Ramadan hadapan. Bilakah tarikh untuk kita bertemu. Tapi apapun, insyaAllah kita akan maklumkan di Facebook saya. Aku lukar lihada wa astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an ma'mumah wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suman la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la matuna wa la mahruma. Allahumma la ilaha illa Allah rabbas samawati wa rabb al'arshin. Allahumma ya dzal jalali wal ikrami hanani mannan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-mu'minin al-'amilin al-mukhlishin al-muqbilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.